Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ni kita bersiaran lagi di YouTube channel Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera. Sekali lagi kita bersama dengan pakar bedah am kita, Lieutenant Colonel Dr. Ahmad Tarmizi bin Muhammad. Dengan tajuk kali ini agak catchy sedikit, potong perut ataupun dalam bahasa perubatan bariatric surgery ataupun pembedahan bariatrik. Untuk kita tahu lebih lanjut apa itu pembedahan bariatrik atau bariatric surgery, kita teruskan dengan sesi pembentangan juga perbincangan kita bersama dengan Lieutenant Colonel Dr. Ahmad Tarmizi bin Muhammad. Dan sebelum itu, saya mohon semua yang menonton untuk like dan subscribe kepada YouTube channel Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera untuk menyokong aktiviti kita pada masa-masa akan datang. Okay, saya teruskan kepada Mr. Ahmad Tarmizi. The floor is yours. Yeah. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Kenal Dr. Muhammad Farid, Komandan Institut Kesihatan Angkatan Tentera. Kita kali ini kita live lagi sekali. Kali ini tajuk memang catchy. Ramai yang tanya saya, wah tajuk ni boleh tahan ni kata. Bunyi tajuk tu sepertinya potong perut. Yeah. Kita memang bercakap tentang pembedahan bariatrik. Potong perut ni umum dan bahasa yang biasanya lazim dan senang difahami oleh ramai orang. So maknanya betul ke potong perut? Apa tu bariatrik? Bariatrik ni sekarang ni dia macam tengah trending sikit. Kita punya apa ni, 2-3 menjak ni lah. Mesti ada sebabnya kan? So jadi malam ni kita share sikit apakah itu pembedahan potong perut ataupun pembedahan bariatrik. Okay, so kita akan teruskan dengan slide yang pertama kita. So pada hari ni, untuk memudahkan skop perbincangan, so kita semua orang nak tahu. So maknanya kita ada 5W1H, ya. Maknanya kita bercakap tentang what, who, okay, when, where, why, how. Maknanya kita nak cuba jawab soalan ni. Saya harap kita dapat menjawab persoalan ini pada hari ini untuk semua yang menonton pada malam ni. Alright, apakah itu pembedahan bariatrik? Pembedahan bariatrik, perkataan bariatrik tu asal root word dia adalah baros, which is came from the Greek word lah, datang daripada bahasa Greek bermaksud weight. Sebab kita ada barometer, benda tu merujuk kepada berat. So, jadi bariatrik ni merujuk kepada rawatan perubatan atau pembedahan untuk masalah obesity ataupun kegemukan, overweight and ni. So, jadi kita bercakap tentang berat badan berlebihan dan obese. Okay. So, jadi untuk kita faham, maknanya apa tu obesity? Obesity ni adalah keadaan di mana excessive accumulation, maknanya pengumpulan dan storage of lemak ni banyak sangat dalam badan, melebihi daripada julat normal. So nanti kita akan bincang apa normal, apa tak normal. Okay, so apa obesity? So obesity ni, inilah yang daripada medical punya, Merriam-Webster Medical Dictionary, inilah definisi kepada obesity. So siapa obes ni? Siapa ya? Kat tangan kita jumpa semua orang, kamu obes. So kita kena tahu obesity, dia adalah di kategori dalam kategori berat seseorang. Okey, jadi macam mana kita nak tengok? Macam mana nak kira? So obes ni dia berkait rapat dengan pengiraan BMI. Maknanya body mass index. Body mass index ni ialah berat dia bahagikan tinggi kuasa 2. Maaf, dia punya kat bawah tu maknanya tinggi darab tinggi dalam meter. Itu maksud dia. Tinggi darab tinggi, tapi mesti dalam meter, jangan dalam sentimeter, nanti tak sampai bila-bila pun lebih kurus. Okay, so okay, so WHO apa ni, World Health Organization, mengklasifikasikan weight status kita. Okay, ini adalah yang digunapakai untuk serata dunia, maknanya orang putih, Asian, African, dia buat satu standard di mana sebenarnya tidaklah sama, maknanya orang Asia dengan orang Caucasian ataupun orang putih ataupun orang Eropah ataupun orang Afrika, dia mempunyai berat yang berlainan. Maknanya kita punya julat tu lain, tetapi ini yang digunapakai. Jadi dah macam mana WHO sesuaikan antara orang Asia dengan orang European ataupun Caucasian ataupun
Africans. So macam mana dia nak bezakan? Okey, jadi dia guna pakai satu sistem WHO classification of food status, tetapi dia tukar point dekat mana untuk kita intervene. Maksud untuk orang Asia, julat nilai yang lebih rendah diambil untuk intervention. Maknanya apa yang boleh dibuat tu rendah, bukan lagi pakai 30. Untuk orang Asia diambil 28.5, dah dikira sebagai obese. So, jadi nak pakai mana satu? Dua-dua boleh pakai. Dia interchangeable. Tetapi kalau kita nak lebih sensitif untuk masyarakat Asia, kita akan ambil 28.5. Tapi untuk rujukan, kita akan sentiasa menggunakan WHO Index of Classification untuk BMI. So kalau kita tengok kat sini ya, untuk BMI ya, so obese kat sini lebih daripada 30. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Melebihi 40 dikira sebagai obesity kelas 3 ataupun morbid obesity. Tetapi nanti kita akan bagi lagi lanjut lagi apa pengklasifikasian yang lebih lanjut daripada kelas 3. Kalau lebih daripada BMI 50, super obese. Faham eh? Kalau lebih 50, super obese. Super obese ni kenapa dia diklasifikasikan? Okey, kita perlukah kita rawat obesity? Biarlah, ramai je. Ada yang kata gemuk itu comel, ada yang kata gemuk itu nampak status yang di setengah-setengah negara menambangkan benda itu adalah kekayaan. So jadi perlu ke orang rawat obesity? Okey. Kak Man, jadi kita nak bincang perlu ke tak perlu ni, kita tengok negara kita sendiri dulu. Ini adalah berita-berita yang menunjukkan kenapa obesity ni sebenarnya satu penyakit. Dia bukan keadaan semata-mata, dia adalah penyakit. Jadi kalau dia penyakit, negara kita ni rankingnya nombor satu. Nombor satu ya Sian, makanan Malaysia memang sedap. Itu tengok YouTube pun bersepah-sepah pasal makanan Malaysia memang memang sedap. So Malaysia is the most obese among Asian country. Okay, the next. Malaysia is the fattest country. Ini 2018. Yang pertama tadi 2014. Okay. Ini bukan orang suka-suka buat. Eh. Ini adalah fakta melalui kajian yang ditunjukkan dan dilancarkan di Lancet. The Lancet. Ini adalah satu daripada jurnal yang berimpak tinggi dalam dunia sains. Okay. Dan ini adalah Malaysia have become fattest country in Asia in 30 years. Kita ni antara yang tertinggi kadar kegemukannya. Tengok, kita nombor satu. ASEAN, we are the king for now. Harap-harapnya kita semakin menyedari hakikat ini dan kita harap. Apa masalah obesiti? Okay. So, ini kajian daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019. Tahun 2020 tak keluar lagi. 2019, kajian menunjukkan 50% orang dewasa di Malaysia mempunyai berlebihan berat badan ataupun obes. Overweight or obese. Okay? 50%. Okay. Yang lebih teruk, 52.6%. 52, lebih 50% orang dewasa di Malaysia mempunyai masalah obesity abdomen. Central obesity. Central obesity apa? Buncit, perut buncit. Okay, perut buncit, perut besar. So, kita setengah. Lengan kecil, kaki kecil, perut besar. Okay? So, jadi ini membawa kepada penyakit-penyakit berkait dengan obesiti. To date, kita mempunyai penyakit melebihi daripada 60 jenis penyakit yang berkait rapat dengan obesiti. Okey, saya sharekan sikit ya. Antara yang penyakit berkait rapat. Satu-satu kita panggil obstructive sleep apnea. Masalah berhenti bernafas waktu tidur. Ini kadang-kadang kalau ada pasangan tengok yang berdengkur kuat, especially kalau orang obese, berdengkur kuat dan nampak macam dia macam berhenti bernafas. Faktor risiko dia mendapat masalah jantung, masalah jantung berhenti semasa tidur, kekurangan oksigen siang hari, cepat penat, tertidur tanpa sedar, bawa kereta tertidur lama. Ini semua penyakit berkait dengan kekurangan oksigen pada otak. Walaupun tidur tapi tidak pernah berkualiti. Okey, ini especially orang berdengkur. Kena cek ni, ini semua ni dia kena cek lebih lanjut. Apa lagi penyakit berkait obesiti? Penyakit bengkak hati dengan lemak. Nampak ya beza? Lama-lama boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati. Healthy liver, bersih, cantik. Fatty liver macam tu boleh membawa kepada kegagalan buah pinggan dan berparut. Hati. So jadi yang seterusnya apa lagi? Kencing manis itu berkait rapat dengan obesiti. Kalau kajian tunjuk orang kurus pun kena kencing manis. Ya, tetapi orang yang obes dia lebih tinggi kadarnya untuk kena diabetes. Dan diabetes berkait rapat dengan penyakit-penyakit lain. Okay. Next. Apa lagi? Darah tinggi berkait rapat dengan obesity.
apa lagi? Sakit jantung berkait rapat dengan obesiti. Ini semua bukan dibuat, ini semua kajian yang telah ditunjukkan dan datanya terlalu banyak. Kalau nak share ni penuh skrin. Okay? Dan juga apa lagi? Masalah mekanikal. Bila berat badan berlebihan, lutut kena tanggung berat badan berlebihan. Apa ni, kita punya sendi pinggul kena kena tahan berat berlebihan. Benda-benda ni semua lama-lama rosak. Bila joint rosak, nak semayang susah. Nak lipat lutut tak boleh. Jadi kalau untuk orang Islam, benda ni sangat berkait rapat dengan kita punya spirituality. Jadi kita rasa kecewa. Kita rasa kita nak solat. So jadi benda-benda ni berkait dengan obesity. Jadi okay ke? Awesome ke? Being obese, it's never awesome. So yang mana yang boleh kita rawat dan siapa yang perlu kita rawat. Okay, the next one, gout boleh sebab tingginya uric acid dalam badan, kolesterol yang tinggi, cancer, ini semua cancer yang telah pun dibuktikan berkait rapat dengan obesity. Bayangkan banyak ini yang ditulis ya, ini saya ambil gambar ni yang ni yang ditulis National Cancer, meningioma, cancer esophagus, hampir semua organ badan yang boleh kena cancer berkait dengan sebab obesity. Okay, dan juga kemurungan, depression, problem with body image, apa ni, problem bersesuaian, dan juga di tempat kerja mungkin berlaku diskriminasi, benda-benda sebegitu ya berkait dengan obesity boleh membuat depression, tekanan perasaan. So benda-benda ni semua berpunca daripada obesity. Okay, lepas tu, jadi bila orang kata banyak sangat penyakit obesity ni. So jadi obesity semua kena operate ke? Okay, relax. Kita belum sampai ke situ lagi. Kita masih di peringkat awal. Kita akan share lebih lanjut. Okay. Tidak. Jawapannya tidak semua obesity kena buat operation. Okay, tapi ini ada caveat ya. Tidak besar ni bermaksud saya adalah tidak semua obesity perlu kepada operation. Dia, maknanya obesity ni ruang lingkup rawatan ni amat luas dan amat besar. Jadi tidaklah surgery sahaja. Okay. Adakah surgery langkah terakhir? Boleh kata macam tu, tapi ada juga yang lebih elok dibuat lebih awal. So jadi tidak ada kata mesti buat awal-awal, mesti buat terakhir, tak. Dia tengok case by case dan juga kita akan bincang lebih lanjut malam ni siapa yang bersesuaian dan siapa yang tidak sesuai. Okay, rawatan obesiti. Kalau kita tengok kat sini, rawatan obesiti standard. Kita semua orang yang mempunyai masalah berat badan berlebihan sama ada overweight ataupun obesiti ya, mesti dah pernah buat dieting. Mesti dah buat exercise, ada juga yang pernah cuba ubat. Tapi yang kita berbincang pada malam ini ialah we talking about bariatric. Bermaksud sama ada bariatric itu endoskopi ataupun endoskopi ni ialah menggunakan skop melalui mulut ya, melalui, dan juga sama ada kita buat melalui surgery, pembedahan. Ya, pembedahan. Oh, nanti kita akan berjalan ya. So jadi the next one. Okay, kita tengok akang tadi ya. Obesity treatment adalah diet, exercise, medication, endoskopi dan surgery. Ini dia punya payung-payung dalam merawat obesity. Okay, diet dan senaman. Tak cukup ke kalau kita buat benda ni? Bukan. Bukan tak cukup. Tetapi dia ada limitation. Okay, limitation dia ataupun dia ada satu had di mana diet dan senaman boleh bawa kita ke satu tahap. Dan ini bukan saya reka-reka. Saya tahu ada orang juga yang berat dan lebih 120 kilo, 150 kilo yang ber-exercise dan juga berjaya menurunkan badan ke ber-ideal. Saya tak nafikan benda itu. Tetapi dalam kajian yang menunjukkan, tengok ya, kita tengok dalam study ini yang dibuat ya oleh Curio ni ya, long term weight loss after apa ni, diet exercise versus diet sahaja. Kalau tengok kat sini, jumlah N, N tu adalah bilangan, N ini adalah bilangan peserta. Kita jangan tengok satu-satu, kita tengok total ya. 265 orang yang membuat diet dan exercise lawan dengan grup yang buat diet sahaja. Okay. Initial weight loss, masa mula-mula buat ya, boleh turun sampai 13 ke 23 kilo plus minus daripada 3 kilo sehinggalah kepada 23 kilo. Tapi mean ataupun julat pertengahan ni adalah 13 kilo. Tetapi selepas satu tahun, bila dia check dan follow orang-orang ini, didapati berat badan turun boleh daripada 6 hingga 14 kilo, 15 kilo dan lepas tu dia rebound balik. Ya, nampaknya. Dan juga untuk orang yang diet saja tengok lagi teruk. 10 kilo hingga 9 kilo mula-mula buat tapi lepas tu dia rebound balik jadi 4 ke 15 kilo. Bergantung. Dan ini untuk majority, bermaksud bukan orang. So, jadi apa, tak boleh ke? Boleh. Tapi strong will
Tapi masalahnya orang obesiti ni tengok group juga, kalau dia dah ada masalah kesihatan yang lain, macam mana dia nak buat diet, macam mana, macam mana dia nak buat senaman. Diet mungkin boleh, senaman. Jadi benda-benda macam ni yang membawa kepada orang tu perlu kita okay. Jadi okay, saya dah diet, saya dah senaman, saya dah turun dah hotel 5 kilo, saya nak ubat. Okay, saya tak nak pembedahan. Okay, tak apa, kita pun tengok kepada pembedahan. The next one. Okay, tengok ini saya bulat-bulatkan. Okay, dah exercise 6 kilo, 5 kilo dan ni ya. Eh, okay. Okay, next. Kita tengok ubat untuk obesiti. Ini senarai ubat-ubatan ya. Yang sebelah kiri itu medication. Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat obesiti yang tersenarai. Ada sebahagiannya ada di Malaysia, ada sebahagiannya tidak ada di Malaysia. Tapi kita ambil ini, saya ambil ini sebab saya ambil dari international journals. Ada a few dalam ni yang ada di Malaysia. Contohnya macam Orlistat ada, yang saya tahu ya, Liraglutide ada. Dua ni yang memang saya biasa tengok. Fentanyl saya kurang pasti, Lorcaserin saya tak pasti. Yang lain tu saya kurang pasti ada di Malaysia atau tidak. Sebab biasanya rawatan obesiti bukan dibuat oleh pakar bedah. Biasanya dibuat oleh pakar endokrin. Orang yang merawat menggunakan ubat-ubatan untuk masalah obesiti. Tengok ya, mean weight loss. Ini kajian, bukan saya buat. Ini dalam Nature Review of Endocrinology pada tahun 2018 menunjukkan ini adalah mean weight loss. Maknanya berapa kilo boleh hilang berat badan. Yang nombor 5 tu 6.4 ke 11.5% tu adalah daripada berat badan keseluruhannya. Tapi tempoh rawatan bukan sekejap ya. Tengok kat sebelah kanan tu, graf yang sebelah kanan tu menunjukkan Fentermin tengok ya, mesti ambil setahun. Ada yang sampai 28 minggu, ada yang 56 minggu. Ini semua tempoh kajian yang dibuat, ataupun review yang dibuat oleh Carl Pharmacotherapy for Obesity ya, tajuk nama journal ni ya, artikel ni, nampak ya tu. Dan tengok pada graf kat bawah tu, estimated weight loss, berapa banyak berat weight loss sahaja yang boleh hilang. Ada yang sampai 3%, ada yang selepas setahun 6%. 6% daripada contoh awak 1 kilo, 6% ni bermaksud tambahannya 6 kilo. Okay, jangan salah faham ya. Ini bukan 6 kilo je turun. Bukan. Maksudnya adalah berbanding dengan orang yang tak menggunakan ubat dan orang yang guna ubat, dia extra 6 kilo. Extra 6%. Extra lagi kalau macam contohnya Orlistat pakai setahun, extranya 3% berbanding dengan orang daripada itu. So dia ada tambahan, maknanya membantu ke ubat? Ya, membantu. Kalau saya dah turun 5 kilo, doktor, saya nak tak makan ubat. Ya, boleh tambah lagi beberapa kilo lagi untuk turunkan berat badan. So, jadi ubat ni, ya, masih lagi rawatan untuk obesiti. Jangan salah faham. Maknanya, tidak semua orang memerlukan pembedahan. Okay? Alright. So, jadi macam mana comparison ataupun perbandingan untuk orang yang menggunakan ubat ataupun kita tengok graf ni. Okay, saya jangan fikir pasal banyaknya jalur-jalur berwarna-warni itu, tidak. Tapi kita nak tunjukkan bahawasanya ya, kalau orang tu yang warna kuning ni, yang warna kuning ini ya, exercise sahaja 6 bulan pertama turun, lepas tu boleh rebound balik. Kenapa? Sebab manusia adalah creator of habit. Maknanya kita ni ada, kita punya habit, perangai ataupun kita punya kebiasaan. Kita akan patah balik kepada kebiasaan asal. Sebab tu untuk menurunkan berat badan, exercise sahaja tak guna. Diet sahaja yang berwarna biru ini, mula-mula okey, mungkin boleh sustain, dan lepas 3 tahun mungkin boleh rebound balik. Tetapi kalau orang tu stick kepada diet, dia boleh turun daripada punca asal dia kat sini. Faham ya? So, kalau tengok kat sini, mana lebih penting? Diet ke makan? Diet ke makan? So, diet ke exercise? Yang lebih penting adalah kedua-duanya sekali. Yang mana? Yang warna hijau boleh turun dan boleh maintain melebihi setahun berat badan. So, jadi orang yang diet saja boleh maintain tapi dia kena strict. Tapi kalau exercise dia akan lebih ketara. Tapi kalau orang exercise je, makan main melantak je, tidak berkesan. Ini bukan saya buat, ini bukan saya cerita. Berapa ramai orang kaji? 26,000 manusia yang dikaji. So adakah ini tipu? Tak, inilah yang hakikat sebenarnya jika kita berdiet ataupun exercise sahaja. Oh, jadi okey, antara lain warna biru. Okey, yang lain-lain tu adalah bila kita guna. Nampak bila guna ubat warna merah ni, bila guna ubat yang berwarna sibutramin ni, nampak tak dia lagi banyak. Maknanya memang setiap langkah penggunaan untuk mengurangkan berat badan tu membantu. Bukan tidak membantu. Maknanya kita boleh maintain sehingga 2 tahun. Kalau tengok sini yang guna ubat boleh turun sampai 10 kilo ke 12 kilo. Betul lah tadi kita tengok. Betul tak? Okey. Jadi ini adalah kelebihan.
Okey, sekarang baru kita masuk perbincangan topik malam ini, potong perut ataupun pembedahan, pembedahan bariatrik. Secara kasarnya, pembedahan bariatrik ni kita bahagikan kepada dua, iaitu secara prosedur endoskopi. Maaf ejaan saya salah ya, kalau nak jadi Melayu SK patutnya. Endoskopi ataupun prosedur pembedahan. Okey, so ada dua payung besar kat sini. So kita akan pergi satu-satu. So, saya malam ni lebih kepada kita nak educate ya, kepada orang yang menonton bahawa sini macam mana ya doktor-doktor ni merawat orang yang obese. Okey, bariatric endoscopy. Untuk endoscopy, okey. Ada empat dia punya sub rawatan yang boleh dilakukan. Antaranya adalah intragastric balloon, masukkan balloon dalam perut. Ah, ada ke? Ada. Jangan risau. Memang ada, kita masukkan balloon ke dalam perut untuk memenuhkan ruang. Okey. Dan kedua, kita panggil intragastric gastroplasty. Apa doktor nama medical? Gastroplasty ni ialah kita jahit perut tapi masuk dalam perut, jahit kot dalam. Okey, nanti saya akan ada gambar, jangan risau. Intragastric gastroplasty ni kita jahit perut ikut dalam. Masuk skop dan kita jahit daripada dalam. Okey. Dan kita ada lagi aspiration therapy. Apa aspiration ni? Ha, ini kita tepuk perut sambung dengan tube keluar. Bila kita makan, cukup 30 minit sebelum makan, kita buang balik makanan tu. Kalau macam ada orang kata bulimia tu, makan betul muntahkan balik. Ini lebih kurang konsep yang sama tetapi control. Maknanya kita memang untuk ini. Tapi masalahnya dia tidak mendapat sambutan yang terlalu hebat kerana dia melibatkan menyambung antara bahagian dalam badan dan keluar daripada badan. So dia tak begitu popular. Tapi dia dia berkesan antara rawatannya. Okay. Endobarrier DJ bypass liner. Apa ni? Ini kita masukkan macam satu tube ya, daripada perut sampailah sepanjang usus, lebih kurang 120 ke 140 cm. Apa jadi? Usus kita tak boleh serap zat. Jadi kita pendekkan tempat yang usus boleh serap zat makanan, jadi orang tu tak cukup nutrisi, menyebabkan dia jadi kurus. Okey. So kita utama. Okey, ini balloon. Balloon masuk apa jadi? Jadi dia penuhkan ruang dalam perut. Orang tu tak boleh makan banyak. Dia bersifat restriktif. Bila masuk perut tak boleh makan. Berapa lama balloon ni? 6 bulan 4 bulan sehingga 1 tahun. Ada balloon boleh biasanya balloon tu sampai setahun lah dan perlu dibuang. Ada nanti kita akan pergi the next one ya, gambar seterusnya. Okey. Lepas tu intragastric gastroplasty apa buat? Dia jahit masuk, okay, kalau tengok kat sini ada jahitan ya, melalui kamera masukkan skop dalam perut lepas tu jahit ya, tapi patient dalam keadaan tidur lah, bukannya buat sambil sedar. Tidak, ini semua buat sambil tidur di dalam dewan bedah ya. So kita jahit perut dalam, jadi kita kecilkan perut tapi daripada dalam, macam jahit kait seluar tapi daripada dalam, faham kan? Kita kecilkan kaki seluar, something like that lah, lebih kurang analogi dia. The next one, aspiration lah, ini yang dikatakan kita sambungkan tube ke dalam perut, keluarkan dan orang tu boleh bila makan cukup certain hours dia keluarkan apa yang dia makan. So ni macam cheating sikit tapi dia tak popular sebab kita tepuk kan. So mungkin orang tak gemar ada benda tergantung di luar badan. Okay. The next one, endobarrier DJ bypass. Macam ni nampak ya, ini tube yang disambungkan sepanjang. Biasanya ini tube yang kalau nampak gambar kat sini, ini adalah tube-nya. Tube-nya dimasukkan melalui secara skop, masuk dalam duodenum sampai lah ni supaya makanan tidak dapat diserap. Okay, the next one. Okay. Jangan terkejut tengok graf ni, saya cuba nak tunjukkan. Kalau kita buat bariatric endoscopy, berapa banyak berat badan boleh turun? Okey. Okey. Jadi saya terangkan. Nampak kat sini aspire assist. Aspire assist tu yang kita buka tube sambung keluar anggota badan, makan lepas tu buka. Nampak? Boleh turun? Okey. Sekarang ni kita tengok kepada percentage. EWL, excess weight loss. Maksud dia apa? Excess weight loss ni adalah berat yang lebih daripada ideal weight. Macam mana doktor kira ideal weight? Macam ni. Kalau tinggi kita 160 cm, ideal weight kita lebih kurang 60 ke 65 kilogram. Maknanya kalau nak senang lagi, buang satu kat depan. Faham? Kalau berat kita 180, ideal weight kita lebih kurang 80 kilogram. Kilometer, kilogram. Kalau berat tinggi kita 150, berat ideal kita 50. Okey, saya tinggi 165 cm, berat badan saya sepatutnya 65 kilo, which is ideal weight saya.
tapi badan saya sekarang berat 100. Berapa excess weight saya? 100 tolak 65. Saya ada excess weight 35 kilogram. Faham? Jadi, kalau tengok daripada sini, berapa banyak? 43% bermaksud saya boleh dengan pakai Aspire AT ataupun buat prosedur tu, saya boleh turun sehingga 15 ke 20 kilogram. Nampak? 43% daripada excess weight saya. Excess weight saya tadi 35 kilo. Faham? Okay. Next one. ESG. Endoscopic sleeve gastroplasty. Ini yang jahit perut tadi ya. 52%. Kalau saya 35 kilo, saya boleh turun sampai 18 kilogram. Lebih kurang ni. Sini kita kira lebih kurang ya. Separuh daripada excess weight kita. POSE. POSE ni apa? POSE ni yang barrier tadi tu. Barrier tu 45% boleh turun. Ini saya bulat-bulat ni kerana saya nak tunjuk tempoh dalam masa 1 tahun. Berapa banyak weight boleh turun kalau buat prosedur endoskopi. Okey. Dan dan untuk prosedur Aspire AT, gastroplasty dan endoluminal barrier ini, prosedur ni memerlukan advanced endoscopist. Di Malaysia saya sendiri kurang pasti siapa yang membuat prosedur ini kerana prosedur ni advanced dan jarang untuk saya sebagai pakar bedah pun saya jarang dengar ataupun mengetahui adanya program ini dibuat di Malaysia. Mungkin ada tapi itu kekhilafan saya, saya tak tahu, tidak mengenali orang yang buat ini, tapi so far yang saya jumpa belum lagi pernah ada orang yang prosedur ini yang tiba-tiba ada kat sini kita ya. Okey. Ini kita cakap tentang intragastric balloon. Okey. Banyaknya balloon. Ya, dalam dunia ni ada ada belas-belas balloon yang diguna pakai. Masukkan balloon dalam perut. Bila masuk balloon dalam perut ni, nama branding banyaklah. Nama dia balloon tapi banyak. Jangan risau tentang ini semua. Apa yang kita nak bincang, kalau kita masukkan balloon di dalam perut, estimated excess weight loss kita lebih kurang 35%. Maknanya saya mungkin boleh hilang 10 ke 14 kilogram pakai balloon. Nak faham ya? Eh? So, maknanya tadi saya 165 cm, 1.65 meter, berat ideal saya 65 kilo tapi sekarang saya 100 kilogram, excess weight saya 35 kilogram. Jadi kalau saya pakai balloon, saya boleh turun sehingga 15 kilogram. Ada korang yang tak berjaya? Ada. Bukan tak ada. Tapi ini adalah kajian tunjukkan antara 24 ke 34% boleh turun. So kenapa ada tanda-tanda kat tepi ni, ada plus, ada bintang? Sebab balloon sekarang ni ada dua cara. Satu kena pakai kamera masuk skop, masuk kita dalam keadaan dibagi ubat tidur, masukkan skop dalam perut dan diletakkan balloon dan dikembangkan balloon tu dalam perut dalam menggunakan skop. Tapi yang lebih convenient atau lebih memudahkan sekarang ni, dah tak payah pakai skop. Telan je macam kapsul. Lepas tu kapsul tu bersambung dengan tu. Kalau boleh tengok kat sini ya, gambar E yang ini ya, balloon ini, elips ni kan. Nampak ni bulat ni, ini adalah kapsulnya. Kapsulnya lebih kurang besar ibu kelingking ni, besar ni. Kena telan, bila telan dia masuk dalam perut, confirmkan dengan X-ray, datang balik, kembangkan balloon tu dengan sejumlah 500 ml lebih kurang 500 ke 550 ml cecair, kembangkan balloon tu dan cabut. Biarkan balloon tu akan keluar sendiri selepas 4 bulan. Itu antara teknologi terbaru yang digunapakai dalam rawatan bariatric endoskopi. Okay, so maknanya kalau kita tengok balik ya, berat badan tadi, balloon ni kat Malaysia ramai orang yang buat. Ramai yang doktor yang buat prosedur ni boleh turunkan badan. Dan balloon ni dia tidak mengubah struktur usus ataupun perut. Dia tak ubah, kita tak potong perut. Kita letak dalam tu dan kita sama ada kena buang balik pakai skop ataupun dia akan keluar melalui berak after certain time, ya, timeline dia. So, jadi kalau kat sini, ini antara prosedur yang tidak mengubah struktur asal. Tetapi kalau gastroplasty itu mengubah struktur ya, sebab kita jahit. Yang kita letak endoluminal tidak mengubah. Dan juga kalau kita yang tadi kita letak aspire assist tu kita tebuk ya. So kalau tebuk ni lain sikit lah. Itu pun tidak mengubah bentuk asal tetapi kita melubang keluar. So ada potential complication. Okay. Ini bariatric endoscopy. Okay. Sekarang kita cakap tentang pembedahan pula. Ini topik yang core. Apa yang kita bincang malam ni sebenarnya tertumpu di sini. Yang tadi semua tu saya nak bagi pengenalan rawatan obesiti ni tidak hanya terhad kepada pembedahan. So kita nak buka minda, kita nak buka kepada pengetahuan kita semua tentang
apa yang rawatan yang boleh kita buat, apa yang ada dan available dalam negara kita yang boleh dibuat. So jadi siapa yang sesuai? Okey. Hari ini kita, saya pun hari ini alhamdulillah hari ini kita ada satu jurnal baru yang keluar ya, dekat Malaysia Medical Journal, satu paper ya ataupun consensus article yang baru saja hari ini bulan ini dikeluarkan dalam Medical Journal Malaysia ya. Ini dia paper yang bertajuk ini ya, ini. Okey, di kalau tengok kat sini, dikatakan kat sini adalah patient and procedure selection for bariatric and metabolic surgery in Malaysia. The Malaysia Consensus. Ini pertama kali kita keluarkan khusus untuk negara kita. International dah ada, Asia dah ada, Asia Pasifik pun dah ada. Setiap negara kena ada masing-masing sebab kita, negara kita ni kita multi etnik. So jadi kesesuaian kita di Malaysia ni adalah untuk kita keluarkan dalam sendiri berdasarkan apa yang ada secara international. Jadi apa yang saya tulis pada malam ini adalah yang terbaru, konsensus, maknanya 60 lebih pakar berbincang dan menetapkan inilah kriteria yang diguna pakai untuk, yang dicadangkan untuk diguna pakai di negara kita. Jadi, kita berbalik kepada WHO classification of weight status sebab kita menggunakan lebih kurang yang ini, tapi kita alter sikit kepada ASEAN population. Ingat tadi kata berbeza kan? Sebab tu nombor dia tak sama. Untuk golongan obese ya, tengok daripada petak merah ni ya, morbid obesity without comorbid disease. Morbid obesity dikategorikan sebagai obesity yang melebihi BMI 37.5 walaupun tanpa penyakit-penyakit berkait obesity yang kita dah bincang tadi. So kalau kita ni BMI 37.5, cara nak kira ya, sorry mak, terkeluar. Terkeluar ya, sorry ya. Kejap, kita nak. Maaf, maaf. Okay. Hopefully kita boleh keluar balik. Okay, so untuk ini ya, siapakah yang sesuai untuk pembedahan bariatrik? Okay, tengok dalam kotak ni. So kita dah keluar dalam kotak ni. Okay. So kalau orang kata morbid obesity, kalau macam kita kira BMI, BMI ialah berat dibahagikan tinggi dalam meter kuasa 2. Berat bahagi tinggi, dapat BMI lebih 37.5, itu dikira boleh, sudah boleh berfikir ataupun mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang pembedahan bariatrik. Kalau orang tu ada masalah kesihatan lain dan juga ada obesity, kita punya BMI cut off ataupun ambil kita lebih rendah pada 32.5. So kalau kita kira 35, saya pula ada darah tinggi, ada kencing manis, atau mungkin saya ada masalah obstructive apnea, atau saya ada masalah lutut, atau saya ada masalah ketidaksuburan, especially orang perempuan ni kalau berisi dia akan menyebabkan masalah hormon dan selepas itu boleh menyebabkan susah nak dapat baby, untuk dapat anak, antara sebab-sebab ya. So jadi ini semua boleh mendapatkan pandangan dan berbincang dan mendapatkan rujukan untuk berjumpa dengan pakar bedah bariatrik. Okey. Okey. Kita sikit, kita backtrack sikit kepada pembedahan bariatrik. Pembedahan bariatrik ini bukan baru, dia bermula sejak tahun 1960-an. Dia pelbagai variasi. Dalam pembedahan bariatrik ini ada lebih daripada 20 jenis pembedahan. Banyak, macam-macam orang buat. Tetapi secara umumnya kita bagi dua kumpulan. Kumpulan pertama, restrictive, iaitu apa? Kita kecilkan usus atau perut. Kita kecilkan perut. Jadi makan tak boleh banyak, kesan sampingan ialah berat turun. Satu lagi ialah kita bukan setakat kecilkan, kita bypass atau kita menyebabkan tempat penyerapan zat tu jadi pendek. Tak sepanjang yang asal. Kita panggil malabsorptive, maknanya kita kurangkan zat yang boleh diserap. Jadi kesan sampingannya adalah kurus ataupun turun berat badan. Dan untuk orang yang obese yang ada masalah kesihatan yang lain, which is comorbidity, penurunan berat badan ni adalah dia punya kunci kepada semua masalah-masalah lain itu turut sama bertambah elok. Kencing manis boleh reverse, satu-satunya rawatan yang boleh menjadikan orang kencing manis normal. Tapi ini ada caveat yang maknanya ada syarat ya, yang orang, especially orang yang baru kena kencing manis, obesity yang BMI yang morbid, disarankan awal untuk buat bariatric surgery sebab boleh reverse. Maknanya dia boleh tak perlu, dia boleh jadi okey, tak perlu operation. Tak perlu pakai ubat macam mana dan boleh jadi normal balik. Faham ya? So jadi
Sebab tu kita jumpa dengan pakar bariatrik. Okey. Dan kemudian selepas itu pada tahun 1980-an, dia mula berkembang secara meluas. Masa ni orang perasan, bukan kurus sajalah, ada kesan metabolik. Orang kecil manis jadi elok, orang yang ada sakit jantung jadi okey. Ada orang yang ada masalah darah tinggi jadi okey, ada kolesterol jadi okey. So banyak kesan ni orang perasan. Jadi bila orang dah perasan ada kesan yang bagus, dia lagi berkembang secara meluas. Tetapi pada masa ini, kebanyakan pembedahan dibuat secara pembedahan terbuka. Orang tu besar, operate, potong perut, jadi banyak kesan sampingan ataupun menyebab kepada side effect daripada pembedahan. So, orang yang berisi atau besar ataupun obese ni, risiko untuk pembedahan ni bukan sahaja daripada pembedahan itu sendiri, tetapi juga kepada risiko pembiusan. Jadi pada zaman hari, pada zaman dulu, pada tahun 80-an, semua pembedahan ni digunakan secara open surgery. Tetapi pada mulai tahun 1990-an dan sehingga sekarang, dia pembedahan bariatrik sendiri ini dia macam lonjakan, tiba-tiba naik macam jet macam tu. Kalau saham ni kalau naik macam gitu ni, ramai orang kaya. Tapi inilah yang dikatakan kepesatan penggunaan teknik minimally invasive surgery menggunakan keadaan laparoskopi pakai kamera. Jadi luka pada perut pun kecil, secara kosmetiknya nampak lebih elok dan pembedahan tu boleh dibuat pakai kamera dengan pakai ni je. Okay. Macam mana orang duduk? Macam ni lah lebih kurang ya. Ini daripada textbook of bariatric. Agar monitor, pakar bedah di kiri kanan dan pakai tepuk-tepuk lubang saja 5 ke 10 milimeter. 1 cm. Bersatu saja. So, jadi dan beberapa lubang saja tu. Kalau dulu semua orang kena tebuk secara kena bedah secara panjang kat sini. Jadi lagi besar luka, lagi banyak risiko dan komplikasi. Terutamanya jangkitan kuman dan juga kesakitan yang lebih. Dulu kalau buat operation yang open surgery dia menyebabkan komplikasi susah nak bernafas sebab lepas operation orang dah besar. Paru-paru kecil sebab tekanan daripada lemak yang banyak. Potong dekat bahagian atas, nak tarik nafas sakit. So jadi orang tu ada masalah komplikasi kita paru-paru, luka sebab lemak yang tebal jadi luka tu senang kena jadikan kuman dan terbuka balik. So jadi sekarang ni pakai kamera, jangan terkejut ya, sekarang kalau bariatric surgery hari pertama selepas pembedahan pun dah ada orang berbalik. Macam tu punya hebat teknologi yang ada pada masa sekarang. Okey. Ini saya nak tunjuk sikit. Oh, macam mana doktor buat pembedahan, pakai alat apa? Yang tadi kita kata, okey, yang kalau yang sebelah biru, yang kepala biru ni, kepala biru yang sebelah kanan gambar ni ada merah sikit yang biru ni, ini adalah kita panggil pot ataupun yang tempat kita tebuk masuk dalam abdomen. Yang sebelah kiri ni adalah stapler. Stapler ni kalau siapa pernah tengok siri yang lepas, ialah dia bukan setakat dia stapler macam stapler kertas, tetapi dalam jumlah yang banyak, beratus stapler tu, dalam tu pun ada pisau. So bila dia dah stapler, dua bahagian dikemikkan begitu, dia potong sekali. Faham ya? Okey. Apakah jenis pembedahan bariatrik yang biasa dibuat di Malaysia? Kita ada dua kan, macam tadi kita cakap secara kasarnya adalah restrictive dan malabsorptive. Kita ada gastric band di Malaysia ni, ada orang buat, ada pakar bariatrik yang buat, ada sleeve gastrectomy, yang mana paling popular di dalam negara kita adalah sleeve gastrectomy. Saya rasa kebanyakan orang sleeve gastrectomy ni kat Malaysia ni saya rasa melebihi daripada 50%. Ini mengikut data yang pernah saya baca. Tapi saya tak ada paper tu malam ni, tapi yang saya pernah baca lebih daripada 50%. Okay, the next one adalah malabsorptive, iaitu dia bukan setakat mengecikkan tetapi juga kurangkan penyerapan makanan ke dalam badan. So jadi kurang. So kita ada BPD, jangan risau pasal nama ni. Ini saya nak cuba nak perkenalkan saja. BPD DS, NY gastric bypass, ini bypass dan juga one anastomosis gastric bypass atau mini gastric bypass. Nanti kita tunjuk gambar. Next one kita akan bincang tentang gambar. So inilah dia gastric band. Apa dia buat? Dia cekik dekat bahagian atas sebelum makanan masuk. Selalu makan kita kat sini sampai nak masuk dalam perut, ada band kat situ macam getah ataupun ikatan. Jadi orang tu tak boleh makan. Bila tak boleh makan banyak, dia rasa macam sangkut dan dia dengan automatiknya akan kurang. Agak popular pada tahun 1980-an, 90-an, sekarang sudah kurang popular, tetapi masih lagi satu prosedur yang relevan. Ini kita panggil gastric band. Letak satu, macam mana cara? Sama juga guna kamera juga letak kat dalamnya.
So gastric band adjustable maksudnya boleh besarkan dan kecilkan. Maksudnya boleh boleh yang hujung sini dia macam ada balon, kita boleh masukkan untuk untuk kembangkan dia. Maksudnya boleh buat lubang lagi kecil, lubang lagi besar, ya. Ini restrictive. Okay, the next one. Sleeve yang paling popular kat Malaysia ni, sleeve gastrectomy, kita potong sebahagian daripada perut. Sebahagian banyak mana, doktor? Okay. Kalau perut kita biasanya boleh menampung sehingga 3 liter air ataupun makanan. Besar, ya. 3 liter ni besar. Kalau kita buat pembedahan ni, berapa banyak tinggal? Tinggal lebih kurang dalam 150 ke 200 ml saja. Banyak ke? Ya. Lebih kurang 80% kita buang bahagian perut tu. Jadi perut ni sepatutnya dia jadi macam satu tube ni, dia tube yang besar macam reservoir, ya, kantung. Tapi kita dah potong ni, jadikan dia tube juga. Faham? Kita kecilkan ni. Instead ataupun untuk tidak menjadikan dia macam kantung lagi, dia jadi tube saja. Dan kita kecilkan dia, so, dan kurangkan kapasiti. Orang tak boleh makan banyak. Automatik memang tak boleh makan banyak. So dia akan muntah lepas tu kalau makan banyak. So ini restrictive procedure. Tapi sekarang ni orang dah mula buat kajian menunjukkan sleeve gastrectomy juga mempunyai kesan metabolik yang hampir sama seperti malabsorptive procedure. Itu kajian-kajian terbaru. So, sleeve gastrectomy ni prosedur yang bukanlah baru, tetapi dalam kebelakangan 20 tahun ni mendapat perhatian yang lebih banyak. Okey, ini yang kita cerita tadi, which is kita panggil BPD, bilio pancreatic diversion. Kita potong dan kita main mix and match. Sebab kita punya, kena faham ya, kita punya saluran makanan daripada mulut masuk dan keluar ikut dubur. Tempat perut kantung untuk menyimpan dan menghadam makanan, asid dia sangat kuat, menghancurkan makanan, jadikan bentuk cecair. Masuk dalam usus kecil untuk diserap zat-zatnya, masuk ke dalam usus besar untuk sedikit lagi zat dan juga air, dan lepas tu keluar sebagai tinja ataupun najis. Jadi kat mana yang penting? Dua tempat, reservoir which is perut dan juga pada usus. Jadi apa dia buat? Dia potong macam sleeve dan juga dia switchkan, dia tukarkan, jadi pendekkan. Kalau ikutkan, tempat yang boleh serap makanan kat sini je tinggal. Nampak kan? Pendek, ya? So, jadi tak boleh serap makanan banyak. Okay. Kenapa kena buat macam ni, doktor? Sebab kat sini ada cecair empedu nak kena masuk. Cecair empedu ni untuk serap zat-zat yang berkaitan dengan lemak. So, jadi diorang tukarkan fungsi. Kita switch, kita macam tukar-tukar tubing, macam piping macam tu. Okay, the next one. Apa lagi kita boleh juga buat, kita panggil ini adalah RYGB. Kenapa Y? Nampak tak bentuk dia macam huruf Y ni? Ya, yeah, lebih kurang macam tu. Pun sama, perut ni lagi kecil daripada sleeve. Lebih kurang dalam 50 ke 60 ml sahaja. Terus disambung dengan usus kecil. Masih tak boleh menyerap dengan banyak. Yang part ujung ni je tempat serapan yang banyak. Sini secair empedu mengalir dan secair daripada perut ni masuk dan mengalir. Dan sini baru tempat dia menyerap dengan betul-betul. Pun sama, pintasan. That's why they call bypass. Ya, yeah? Okay. Dan ini pula kita panggil singgal lagi. Kalau perasan kat sini ada dua tempat sambungan. Satu perut dengan usus dan juga usus dengan usus. Yang ini tak, kita sambung satu sahaja. Kita buat macam dia macam ala-ala sleeve, tetapi dia sambung satu tempat sahaja. Ini potong tapi ini sambung satu tempat sahaja. Pun sama, dia untuk mengurangkan penyerapan makanan. So ini OAGB, one anastomosis. Anastomosis ni sambungan, maksud bahasa dalam perubatan. Anastomosis ni adalah sambungan antara dua hollow organ, dua benda yang berongga, disambung jadi anastomosis. Okey, yang ini RYGB. So nampak ya, ini pembedahan-pembedahan yang biasa dibuat di Malaysia, ada orang buat di Malaysia ni. Okey. So tekam kepada efek. Banyak ke turun berat badan kalau kita potong perut dan pintas dia? So jadi ini adalah kajian yang ditunjukkan. Saya ada data jangka masa yang untuk 1 tahun 2 tahun yang saya jumpa tadi. Kenapa saya ambil yang ini? Sebab ini adalah meta analysis dalam ranking of evidence. Ini antara yang paling tinggi, ini grade yang paling atas sekali dalam bukti saintifik terhadap keberkesanan. Kalau kita tengok ya, excess weight loss, sekali lagi saya nak terangkan, excess weight loss ni ialah tinggi saya 1.65 meter, saya sepatutnya 65 kilogram tapi saya sekarang berat saya 100 kilogram, 100 kilogram tolak 65 ideal weight saya, saya ada 35 kilogram excess weight. Okey, jadi kalau buat gastric band dalam masa 1 tahun 2 tahun, lebih kurang kalau maknanya berat badan akan turun ya, dan tempoh 2 tahun sampai 50%. Maksudnya apa? Saya akan hilang mungkin dalam 17 kilogram macam tu dalam tempoh 2 tahun.
ini adalah min ni maksudnya kita punya anggaran lah, pertengahan. Sleeve gastrectomy 73% masa 2 tahun. Maknanya saya boleh hilang sehingga 2 kalau 75% kali 3, so maknanya saya boleh hilang lebih dalam 20 kilo. Macam tu 2/3 ya. 20 kilo boleh turun 20 ke 25 kilo. So maknanya saya ada lagi 10 kilo yang saya tak boleh turun. Itu excess weight, maknanya saya mungkin boleh turun sampai 75 kilogram dengan sleeve gastrectomy. Tapi bukan tu saja, ada orang lebih daripada tu ya, tapi nanti kita akan pergi pada situ. BPDS boleh turun sampai 70%, RYGB boleh turun sampai 70%, mini gastric bypass boleh turun sampai 75%. So jadi pembedahan ini berjaya ke? Ya, ini adalah yang paling efektif untuk orang yang boleh buat bariatric surgery. Pembedahan adalah salah satu jalan yang paling efektif dalam menurunkan berat badan sekaligus boleh meningkatkan tahap kesihatan dengan masalah-masalah berkaitan penyakit, berkaitan obesiti, boleh direverskan semula kebanyakan, sebab dia ada kesan metabolik kat situ. Faham eh? So ini adalah kesan daripada penurunan berat badan. Jadi dalam semua modality of pembedahan ataupun modality rawatan, pembedahan bariatrik adalah yang paling banyak untuk orang yang sesuai untuk melakukannya. Maknanya tidak semua orang boleh buat pembedahan, tetapi orang yang perlu sesuai adalah orang-orang yang BMI dia lebih 37.5 tanpa masalah kesihatan yang lain. Tapi kalau ada anda masalah kesihatan yang lain, darah tinggi, kencing manis, OSA, masalah kolesterol, masalah gout, masalah subfertility atau masalah mechanical, sakit tulang belakang, sakit lutut, benda-benda ini semua anda layak pada BMI yang lebih rendah, iaitu 32.5, untuk berjumpa dengan pakar dan mendapatkan pandangan tentang bariatric surgery. Okay, so wah, banyaknya doktor pilihan saya. Mana satu untuk saya? Keputusan ini mestilah keputusan perbincangan bersama antara kita ataupun pesakit dengan pakar bariatrik. So anda kena bincang, tengok mana satu sesuai untuk anda. Tidak semua orang dibuat untuk satu prosedur sahaja. So perbincangan yang itu adalah paling penting untuk mendapatkan outcome yang paling sesuai. Sebab tak semua orang sesuai untuk setiap daripada pembedahan tersebut. So kadar kesan penurunan berat badan bukanlah semata-mata indikasi untuk jenis pembedahan persesuaian. Kena faham. Maksudnya kita buat, oh doktor saya nak yang paling banyak turun berat badan lah. Tak boleh, sebab tengok persesuaian. Sebab kita bukan melihat kepada penurunan berat badan semata-mata, kita kena tengok banyak lagi faktor-faktor lain yang untuk membolehkan orang tu boleh buat prosedur jenis mana. So kena jumpa, bukan kata buat keputusan sendiri pergi jumpa doktor. Doktor saya nak ini. Boleh, maknanya kamu boleh dapatkan. Dan sekarang information atau informasi di hujung jari. Kita boleh dapat maklumat tu tanpa rasa macam susah ke. Boleh cari, boleh googlekan banyak medium. Ada Instagram, ada Facebook, media sosial, ramai orang doktor-doktor yang buat apa ni, sesi sharing, memberitahu tentang apa yang boleh dibuat. So boleh. Ini semua sumber-sumber maklumat, tapi untuk keputusan mestilah berjumpa dengan pakar. Ya? Yeah? Okay. Kesan sampingan penurunan, bahaya ke? Okay. Ini soalan yang sangat regular orang tanya. Bahaya ke penurunan? Ya. Yeah. Bukan, pembedahan ni bukan kata kita buat, sebab tu orang-orang takut. Okay, pembedahan ni kesan khusus dia banyak. Boleh bocor pada tempat sambungan, boleh tersumbat. Bila kita buat sleeve kadang-kadang boleh terpusing, terpintal, boleh tersengit. Yeah? Tak semua orang sama. Pendarahan, bila kita potong tempat tu berdarah, ada orang yang buat sambungan dan lepas tu develop ulcer dekat tempat sambungan, tempat luka tu. Oh, ada semua orang boleh develop reflux yang teruk. Ada orang yang dan bila kita buat pembedahan yang malabsorptif ya, yang kita pintas dia, ada kekurangan zat sebab patutnya tempat tu semua untuk serap zat, tapi sekarang kita dah pendekkan dia dan itu biasanya kekal. Jadi dia punya masa panjang boleh membawa kepada kekurangan zat dalam badan dan juga dumping syndrome. Dumping syndrome ni tak ada bahasa Melayu saya nak buat. Dumping syndrome ni ialah sebab kita terus makan tu tak lalu, perut tak sempat nak hadam. Kalau kita makan benda manis, manis tu masuk dalam usus kecil, dia menyebabkan banyak insulin keluar sekaligus dalam tempoh masa yang sama, menyebabkan gula jadi rendah, kita berpeluh rasa nak pitam tu semua. Itu dumping syndrome. Dan lepas tu kita jadi lapar, lepas tu kena makan. So ini semua adalah kesan. Banyak ke? Berapa persen? Kan? Misalnya, doktor, teruknya nampak kesan dia. Ya. Kesan sampingan ni antara kurang daripada 2%. Maksudnya kalau 100 orang buat, ada 2% yang akan mengalami benda-benda ini dalam tempoh masa terdekat maksudnya.
ya, kesan jangka panjang boleh lagi panjang benda tu ada risiko naik, tapi tidaklah melebihi daripada 2-5%, takkan lebih. Bergantung pada jenis pembedahan. Sebab tu kita kena bincang dengan doktor ataupun pakar bariatrik yang kita berjumpa. Ya? Okey. Kesan am. Kesan am ni apa? Kalau tadi kita cakap tentang kesan khusus, ini spesifik kepada prosedur pembedahan. Ya? Kita cakap tentang laparoskopik yang pembedahan tadi. So sekarang ni kesan am. Kesan am ni adalah yang tak terlibat dengan pembedahan tu secara direct, potong semua tak. Tapi bila kita melalui pembedahan tu, prosedur tu, kesan sampingan yang, sebab orang yang obese ni dia senang beku darah, sebab dalam kedudukan tertentu darah dia slow jalannya, berat, boleh menyebabkan pembekuan darah dalam saudara, deep vein thrombosis dan juga pulmonary embolism. Darah beku yang dekat kaki tu boleh travel ke paru-paru, menyebabkan tak boleh bernafas, kena masuk ICU dan juga boleh juga menyebabkan kematian. Dan juga orang yang buat kesan bariatrik ni dalam long term ada kajian menunjukkan dia lebih cenderung, bukan mesti dapat, tapi lebih cenderung untuk dapat batu mempedu. Boleh operate ke? Ya. Kemudian boleh operate balik benda tu, ya. Angin pasang. Sorry, bukan post, ya. PORT, port side. Tempat kita cucuk-cucuk lubang tu, ada setengah orang boleh kena angin pasang dekat situ. Maknanya perut tu, sebab dia dah potong, so dia boleh kena. Dan juga jangkitan luka pembedahan untuk orang obese adalah lebih tinggi daripada orang yang yang normal BMI-nya. Dan juga sebab masa buat pembedahan tu akan masuk tube, ya. Kesan sampingan daripada masuk tube ialah boleh kena jangkitan pada paru-paru. Ini adalah antara kesan sampingan. Banyak ke pun sama, risikonya rendah, tetapi kalau berlaku boleh membawa kepada masalah yang lebih besar, especially deep vein thrombosis. Tapi doktor yang buat pembedahan tu, kita akan ambil semua langkah-langkah untuk mengawal kesan sampingan ni. Bukan kata masuk tu you akan kena, tak. Jangan risau, kesan sampingan ni adalah benda-benda yang kita dah tahu, kajian dah buat, kita akan ambil langkah. Kalau kita buat pembedahan tu, ya, ini semua kita akan buat. Tapi kita tak boleh kata, oh kamu dalam 1%, kamu 99%, tak. Kita tak tahu, tapi bila kita pergi buat sesuatu, macam orang naik motosikal, samalah naik motosikal, tahu ke risiko kita nak accident pada itu semua 1%? Kita tak tahu, sama. Tak ada orang boleh kata, kamu buat dengan saya, takkan kena kesan sampingan, tak ada. Semua pakar, semua doktor yang etikal akan bagi tahu semua tentang kesan-kesan sampingan yang berkaitan dengan pembedahan, sama ada secara khusus ataupun secara general. Okey. Okey, ini lagi satu soalan yang popular. Boleh ke berat badan naik semula? Saya dah operate dengan doktor, saya dah potong, saya dah ubah usus saya. Boleh tak berat badan saya naik semula? Boleh. Boleh naik balik. Ya, saya tak kata tak boleh naik, dia boleh naik ke apa, tapi dia tak akan naik balik kepada asal. Kalau tengok sini, ya, bariatric procedure type, ya, dekat atas AGB tu, adjustable gastric band yang kita ikat kat perut tadi kat atas tu, bila dia turun 10%, ya, daripada baseline ini, ni kalau kita berat kita 100, kita dah turun 10 kilo, 10%, ya, 10 kilo, kita akan maintain kat sini. Tapi dia boleh naik balik. Biasa bila selepas tahun kedua, lepas tahun ketiga, kita akan start nampak, ya, selepas tahun kedua, dia akan start going up. Maksimum dia antara tahun pertama dan tahun kedua. So, kalau kita tengok orang yang buat bariatric surgery, dia akan kurus pada tahun pertama dan tahun kedua. Jadi apa key message daripada sini? Saya bukan nak bagi tahu bila buat dia tak akan naik balik. So sebab bila orang tu pergi untuk buat pembedahan tak sesuai, kita tanya, doktor, saya akan naik balik ke? Kenapa kita fikir macam tu? Sebabnya bila kita buat keputusan untuk buat sesuatu yang mengubah hidup kita, mengubah berat badan kita untuk kita jadi lebih baik, bila kita diberi peluang tersebut, kita kena maximize. Bermaksud apa? Kan saya kata tadi bila kita buat pembedahan bariatrik memang excess weight loss banyak, 70%. Tapi ada lagi baki, ya, 10-20 kilo, 10 kilo, 20 kilo, tengok pada berat asal kita yang kita kena usaha melalui diet dan perubahan gaya hidup dan juga exercise. Kita buat ini untuk macam orang ni over the cliff, tau. Kita tak tahu nak lompat ke tak nak lompat. Pembedahan ni menolak kita, menyokong kita untuk kita naik ke puncak Everest. Tapi dia akan tolak sampai sebahagian saja. Yang selebihnya tu kita punya own will. Sebab tu orang yang buat pembedahan biasanya dia akan menjalani prosedur yang mana sebelum pembedahan tu pun kena turunkan berat badan sedikit untuk menunjukkan dia punya naknya kepada pembedahan tu, ya. Mesti buat. Satu, mengurangkan risiko daripada komplikasi. Dua, meningkatkan keupayaan badan kita untuk bertahan dengan pembedahan. Dan ketiga, untuk menunjukkan motivasi. Kita dah turun, kita akan terus turun dan kita akan maintain lifestyle yang sehat. So, jadi boleh naik balik. So, apa boleh buat? Perlu operate balik tak? Ada, kita panggil redo procedure, ada. Tetapi itu bukan skop perbincangan pada malam ini. Tak semua orang dan biasanya dia punya rate tu sangat rendah, kurang daripada 25%.
setakat yang saya review literature ya, 25% macam tu ada yang perlu buat balik, tetapi untuk berlari benda tu bermaksud ada berlaku kekurangan dan kekhilafan daripada pesakit. Maknanya you bila you dah beyond the point, kita kena maintain dan kita kena teruskan. Dan percayalah, orang yang bila boleh turun berat badan mendapat life yang baru, you have to appreciate that, dapat benda tu dan kena berusaha dengan lebih kuat dan gigih, sebab ada baki berat yang you kena aim. Bila turun, physical activity is a must, diet is a must. Medication plus minus kan, kita bincang awal-awal tadi, tiga ni membantu, ya. Yeah. Orang yang dah operate boleh pakai ketiga-tiga ni. Maintenance of weight reduction over 2 years adalah diet exercise. Itu daripada awal sehingga habis sampai bila-bila pun, termasuklah orang yang sihat, perlu buat secukupnya. Okay. Saya ada banyak lagi nak jawab soalan-soalan ni, tapi ini antara soalan yang lain yang banyak biasanya kita dapat ataupun bila kita tengok online ke apa-apa. Ini soalan, bagaimana saya nak makan lepas pembedahan? Okay. Untuk orang yang buat bariatric surgery, dia pola pemakanan dia untuk fasa selepas pembedahan lain, dia kena ikut arahan daripada pakar dietetik ataupun pegawai dietetik yang dia rujuk untuk dia. Cuma biasanya, kita ambil biasa, 2 minggu pertama ke sebulan pertama biasanya memang cecair saja, liquid diet. Dan 2 minggu kedua selepas itu biasanya akan makan benda-benda yang lembut, blended diet semua. Lepas tu, di mana dia gradual, dia bukan terus boleh makan. Dan juga pemakanan pula akan ada perubahan. Untuk orang, tengok pada jenis pembedahan. Untuk orang yang sleeve biasanya boleh makan kebanyakan makanan. Untuk orang yang buat bypass, dia kena control daripada segi high sugar intake. Okay. So benda-benda tu penting untuk mengikut arahan dan masa follow up akan sentiasa dipantau. Penting untuk orang yang operation buat bariatric, mesti buat follow up. Jangan hilang. Jangan tak pergi jumpa. Mesti ikut arahan dan juga dia sampai bila doktor. It's a long term follow up. Okay. Sebab kita akan sentiasa memantau berat badan. Bolehkah berat? Okey, tu soalan saya dah jawab tadi. Berapa kos? Okey, ini soalan yang paling antara yang most popular. Di negara kita, pembedahan bariatrik ini untuk insurans ya, dia belum lagi dikonsider sebagai pembedahan penyakit. Bermaksud apa? Dia tidak di-cover. Dia tidak, insurans tak cover pembedahan bariatrik. Insurans tidak cover. Bermaksud apa? Maksudnya cash lah. Ataupun keadaan lain lah. Nanti saya akan terangkan ya. Cost dia berapa? The cost biasanya untuk hospital di bawah seliaan kerajaan. Yang saya pasti di hospital-hospital kerajaan ada juga dibuat apa ni, pembedahan bariatrik. Tetapi tidaklah dalam jumlah yang sangat tinggi. Hospital-hospital universiti ada yang buat, yang dalam pengetahuan saya adalah antara yang aktif adalah hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, UKM di Cheras, dan juga Pusat Perubatan Universiti Melaya di Petaling Jaya, itu ada buat dua tu ya. Dan juga kebanyakannya adalah di pusat perubatan swasta. Okey, jadi kalau buat hospital kerajaan ni free ke doktor? Tak, sebab kena faham ya, pembedahan bariatrik ni dia banyak menggunakan alatan-alatan consumable, single use item. Single use item ni banyak dan amat mahal, costly, dan mestilah untuk hospital kerajaan keutamaannya tidaklah tinggi kepada pembedahan bariatrik, kecuali untuk kes-kes yang betul-betul akan benefit. Maknanya walaupun anda mungkin salah seorang daripada orang yang mungkin ada indication, tetapi untuk mendapat priority berbanding kes-kes kanser, anda memang tidak akan berada di bahagian atas. Dan keutamanya masih lagi penggunaan-penggunaan consumable ini lebih penting kepada orang yang lebih memerlukan bagi sektor kerajaan. Jadi salah satu cara biasanya yang hospital kerajaan ataupun hospital di bawah siluman government ya, seperti di UKM ataupun di UM ataupun hospital yang lain ya, kerajaan masih ada bayaran yang perlu dibuat untuk pembedahan tersebut bagi cover kos-kos pakai buang, kos-kos alatan pakai habis. Jangan salah faham ya, dia bukan free ya, sebab kos pembedahan ini sangat tinggi. Dan itu antara limitasi kepada tak semua orang yang akan nak buat. Okay. Yang kedua, kalau di private ya, ataupun di sektor swasta, sebab Malaysia ada dua sistem ya, swasta dan kerajaan. Di sektor swasta biasanya bermula daripada yang saya survey ya, dalam 25,000 ke atas. Bergantung kepada tempat lah. Tengoklah hospital mana kita pergi kan.
banyak hospital swasta yang buat, yang melakukan benda ni. Banyak boleh Google, banyak boleh tu, ada siapa yang nak boleh tanya, kita boleh dapatkan rujukan kepada pakar-pakar yang buat pembedahan ni sekiranya perlu, ya. Dan untuk dapat pandangan lebih lanjut. Okey. So 25,000 ke atas. Okey. Untuk untuk kerajaan tengok bergantung. Kalau anda pegawai kerajaan ada setengah-setengah daripada alatan pakai habis tu boleh ditabung, boleh dibayar balik. Stapler, energy device, toka, ya, pot yang bulat tadi kita cucuk tu boleh claim balik, tapi tak semua orang dapat claim balik, ya. So, kena faham sebab dia ada priority dia dalam government sector. Dan juga ada orang boleh ada cash sendiri, dan yang terbaru yang saya tahu confirmnya adalah EPF, ya, ataupun KWSP memang ada untuk account dua untuk masalah kesihatan boleh buat pengeluaran untuk menanggung kos pembedahan bariatrik. Okey, maknanya dia ada satu kotak dalam borang untuk claim tu ataupun serba buat pembedahan tu untuk claim sampai 100% boleh claim balik. Tapi akaun dua tu akaun simpanan kita. So kalau anda ada mempunyai jumlah yang yang mencukupi, boleh keluarkan duit daripada situ. Ya, yeah? Dan juga ada juga sesetengah hospital yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta, bank ataupun yang bagi loan, ya, yeah? Soft loan. Ini bukan loan syak, bukan, ya. Ini soft loan. Soft loan ni maknanya tempoh masa pendek, interest yang rendah dengan institusi kewangan. Ada. Ini semua nak tahu macam mana saya nak pergi bank mana tak. Ini semua kena jumpa dengan pakar produk tu dan dia akan arrowkan anda kepada yang perlu. Maknanya if benda tu berbaloi selepas perbincangan, ya. Kalau anda perlu buat, saya rasa kalau tengok kepada priority orang yang untuk buat itu. Bagaimana gaya hidup selepas bariatrik? Boleh saya katakan semua orang menurut kajian kualiti, ya, sama ada international atau local, gaya hidup selepas bariatrik semua orang sangat puas hati. Maksudnya apa? Kepuasan itu melebihi daripada 70% daripada semua. Orang boleh bergerak, orang boleh berjalan, orang boleh aktif. Yang dulu tak boleh solat, boleh solat. Saya bukan kata semua orang dapat benda ini, tapi kebanyakan orang boleh macam tu, ya. Dan mendapat balik kualiti self-esteem atau keyakinan diri yang tinggi selepas daripada pembedahan bariatrik. Ada orang kata jadi lawa lah pula. Okey, lawa tak lawa tu benda nombor dua. Sebab kita kena faham bariatrik ini bukan pembedahan kosmetik. Itu perkara pertama. Walaupun sekarang ni insurans masih lagi menganggap itu sebagai daripada kosmetik, tapi kena faham, ya, obesity itu sendiri yang penyakit. Tapi dia tengok negara macam di United States of America, pembedahan bariatrik ditanggung oleh insurans. So dia local tengok. So sekarang ni ada giat untuk cuba mendapatkan perlindungan insurans kepada masalah bariatrik untuk bariatrik. Tapi di Malaysia setakat ini belum lagi. So jadi gaya hidup anda pun ada orang yang dah berbasikal, ada orang turun sampai jadi fitness, ada yang lepas tu dah boleh pergi gym buat tu. So jadi benda-benda ini semua, ada orang yang lepas tu tak perlu lagi guna insulin, perlu makan ubat sikit, mungkin ada yang terus sembuh daripada diabetes. Ini semua cerita-cerita yang saya rasa kalau anda adalah orang yang layak, tidak salah mendapat pandangan dan pergi berjumpa dengan orang yang betul untuk mendapatkan keputusan yang terbaik untuk diri anda, especially untuk yang obese ya, dan layak. Bagaimana saya boleh mendapatkan rundingan ke pakar bariatrik? Okay. Biasanya kerujukan kepada pakar sama ada kat Malaysia ni senang. Untuk government, you have to go pergi kepada klinik kesihatan ataupun GP ataupun klinik swasta. Dapatkan surat dan pergi. Macam contoh saya cerita tadi, hospital kerajaan yang buat tidak banyak dan mungkin anda mendapati priority yang berlainan, tetapi masih lagi boleh mendapat sekurang-kurangnya rundingan dan rujukan kepada pakar yang berpatutan. Dan juga kalau untuk hospital yang buat secara volume yang agak tinggi seperti hospital UKM dan juga hospital UM, yang ini dalam pengetahuan saya, ya, bukan nak promote, tapi saya nak beritahu yang dalam pengetahuan saya. Dan juga hospital private biasanya boleh walk in, boleh call, dan juga boleh follow banyak yang surgeons ni yang buat social media awareness untuk bagi tahu so that kita boleh ikut. Saya rasa ini sahaja last slide saya, tidak ada lagi, kan? Okey, kita dah bersiaran hampir 1 jam 5 minit. Ya, kita teruskan dengan sesi soal jawab lah. Kita buka kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Sila gunakan ruangan live chat
YouTube channel Insulat Tenaga Kesihatan Angkatan Tentera untuk bertanyakan soalan. Ada pertama sekali yang soalan yang pertama ini saya tanya sekali saya first saya tanya untuk dan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera, adakah perkhidmatan bariatric surgery ini disediakan di hospital-hospital Angkatan Tentera? Itu soalan yang saya dapat daripada sahabat-sahabat saya pada awal bagi tadi bila saya blast informasi tentang kelas kita malam. Okey, sehingga sekarang perkhidmatan pembedahan bariatric tidak dijalankan di hospital Angkatan Tentera. Kita pernah mengadakan perkhidmatan tersebut tetapi kita telah terhenti buat seketika dan sehingga kini kita belum menyambung kembali perkhidmatan bariatric untuk tentera ya. Sebab pembedahan bariatric especially yang melibatkan pembedahan yang laparoskopik semua ni, dia turut melibatkan tahap PKT tentera tersebut. Mungkin akan ada perubahan tetapi sehingga kini kita tidak menjalankan kepada di hospital tentera, kita tidak menjalankan perkhidmatan bariatric sehingga sekarang. Dan sekiranya ada anggota atau pegawai yang willing untuk buat bariatric surgery, so kita boleh refer kepada hospital-hospital awam atau private yang boleh melaksanakannya? Okey, untuk anggota tentera, sebab dalam perkhidmatan kita ada program-program yang berkaitan ya. Kita ada program-program berkaitan untuk program penurunan BMI. So jadi jalan dia tidaklah sepantas itu untuk seseorang anggota tentera menjalani pembedahan bariatrik. Maknanya untuk anggota tentera kita banyak caveat ya, sebab keutamaan perkhidmatan itu lebih penting, yang mana dan secara asasnya ialah seorang anggota tentera tidak boleh naik berat badan, tapi dalam realitinya tidak begitu ya, sebab kita populasi tentera juga seperti populasi orang Malaysia, maknanya ada yang obese, ada yang overweight, ada yang bergantung kepada cara hidup kita. Sebab ini semua kesihatan sendiri, walaupun di sebalik program-program yang dibuat untuk menurunkan berat badan, tapi dalam tentera mesti ada dia akan dichannelkan ya kepada dia punya program-program berkaitan, sehinggalah ditentukan sama ada perlu atau tidak untuk bariatric, sebab itu melibatkan satu khususan yang lain ya, untuk melibatkan DKT atau darjah kecergasan tahap siap siaga seorang tentera tersebut. Okay, bercakap tentang DKT tadi, sekiranya ada pegawai dan anggota yang melaksanakan pembedahan bariatric di hospital universiti atau hospital swasta, biasanya DKT itu kita turunkan ke LE ataupun BE. Okey, biasanya untuk orang yang okey, kita tidak ada khusus ya dalam perkhidmatan, tidak ada khusus mengatakan untuk apa ni bariatric surgery. Sebab bariatric surgery di Malaysia ni dia punya take off ya ataupun yang mula popular sejak pada tahun 2000, mungkin dalam tahun 2010 ke atas lah. Dan 2012 macam tu baru start pick up ya, di Malaysia, dan sekarang ini lebih banyak pakar-pakar bariatric yang membuat pembedahan tersebut. Jadi kita tidak mempunyai secara khusus, tetapi mengikut daripada apa yang kita sedia maklum, orang yang menjalani pembedahan yang melibatkan usus kecil, usus besar ini, buat sementara waktu selepas pembedahan memang dia punya darjah kesiagaan dia akan turun. Tetapi apa yang kita nampak ya daripada orang yang mengalami penurunan berat badan, biasanya tahap keboleh upayaan dia menjalankan aktiviti-aktiviti lasak, sekiranya pembedahan tersebut berjalan lancar, biasanya orang ni boleh buat aktiviti-aktiviti lasak selepas daripada itu. Dan kita pun lihat sendiri, ada yang mungkin ada yang kita pernah tengok orang yang sebelum ni di media sosial ya, orang yang bariatric lepas tu boleh marathon 42 km, boleh pergi gym dan angkat benda berat-berat. So maksudnya dari segi seseorang atlet, so kita anggapkan seorang tentera ni macam performance atlet lah. Setakat ini nampaknya bariatric ni membantu daripada segi performance. Cumanya sebab benda ni baru, data tu tidak mencukupi untuk kita buat satu konklusi yang khusus untuk anggota tentera. Mungkin akan ada dalam masa terdekat dan masa depan, insyaAllah mungkin ada perbincangan lebih lanjut tentang perkara ini. Okey. Soalan seterusnya ni saya tanya juga ni tadi. Ada salah satu daripada prosedur bariatric tadi adalah penggunaan balon. So saya ini bertanya tentang adakah terdapat risiko pengembangan apabila menaiki pesawat udara ataupun mendaki tempat tinggi? Okey, ada.
Okey, untuk intrinsic balloon, dia ada dua ya. Satu yang diisi dengan gas ataupun udara ya. Satu lagi ialah diisi dengan cecair, liquids sama ada saline ataupun ada tu mengenai citrate. Dari persi ada kajian yang menunjukkan bila sebab walaupun berlaku mungkin sedikit perbezaan pressure ya dalam kabin dengan antara di muka bumi dengan di ruang udara ya, tetapi biasanya pressure di dalam kabin tidak jauh, tidak banyak lari atau beza, dan kajian yang dah dibuat ya untuk ini tidak menunjukkan sebarang kesan sampingan. Ada case ataupun case report pun tak ada tentang pengembangan ataupun pecah balon ke ataupun tu, belum ada berlaku di dalam dunia. Sebab okey, jumlah balon yang digunakan dalam dunia ini melebihi daripada 10 juta balon dah digunakan. So basically this is a very well established procedure, dan saya yakin dalam 10 juta yang dibuat tu dah ramai dah orang travel everywhere with commercial flights lah. Okay. Daripada Amira Syamsul, adakah pemotongan perut ini akan memberi kesan kepada water intake? Ah iya, sebab kalau kita okay, untuk restrictive atau absorptive ya, kita sebab itu kalau macam sekarang ni dulu kita boleh minum mungkin kita boleh minum sekaligus 1 liter satu botol besar tu. Tapi untuk orang yang ada masalah bila dah buat pembedahan bariatrik, capacity tu kecil. Jadi bila kecil dia kena tukarlah, maknanya kita kena kerap minum air instead of minum air banyak dalam tempoh-tempoh masa. So kita balik kepada jadi dekat dengan sunnah lah, maknanya sikit kunyah dengan, kalau makan kena kunyah banyak dan kena makan kerap dalam jumlah sikit dan tidak terlalu mengenyangkan. So maknanya itu adalah kita punya key ya, dalam orang yang buat pembenahan bariatrik. Air kena cukup, still sama, kita still perlukan 2 liter ataupun 8 gelas air sehari. 8 gelas kali ni tak boleh minum 8 gelas, satu gelas habis terus. Sebab satu gelas tu, kalau perut tu 150 ml, mungkin 2 kali minum dalam tempoh sejam-sejam, mungkin 100 ml, something macam tu lah. Kena ubah, gaya tu, hidup tu akan berubah sebab kita tak boleh minum habis sekaligus. Okay. Saya rasa ni satu ni daripada pesakit yang dah buat prosedur ni, Amira Amiluddin. Dia masih muntah walaupun makan ekstra, walaupun dah 7 tahun prosedur, post prosedur, normal ke? Okey, kalau tengok bagi bergantung apa yang Amira Amiruddin ya, tengok apa prosedur yang Amira buat dulu. Dan juga sekiranya anda masih mengalami muntah-muntah, seeloknya kena pergi berjumpa dengan pakar bariatrik yang anda buat tu. Sebab macam kita katakan tadi, antara komplikasi daripada pembedahan bariatrik adalah contohnya king ya, king ataupun stenosis sempit. Dan juga kadang setengah-setengah tu dia usus tu selepas pembedahan dia ada addition ya, melekat antara usus tu. So jadi kita kena clarify balik apa punca berlakunya muntah-muntah selepas makan. Kena siasat lebih lanjut, dan saya memang sarankan Amira kalau still ada macam tu, kena pergi jumpa balik dengan pakar yang buat ataupun kena jumpa dengan pakar bariatrik, kena further investigate ya. Okay. Daripada Fatin Fatiha, assalamualaikum doktor, nak tanya kalau pasien yang dah buat bariatric surgery boleh tak dia buat exercise seperti biasa, especially exercise yang melibatkan bahagian abdomen? Okey. Untuk exercise ya, biasanya untuk sebaik saja selepas pembedahan, dalam apa-apa pembedahan laparoskopik, tempoh 6 minggu pertama adalah tempoh healing ya, dan tempoh 6 minggu kedua sehingga maknanya 6 minggu pertama ke 6 minggu kedua sampai 3 bulan tu ya, 3 bulan pertama itu adalah healing. Masa ni kita memang tak galakkan buat any exercise yang yang melibatkan bahagian abdomen ataupun increase in abdominal pressure. Contoh sit up, contohnya macam meneran, weightlifting, ataupun buat plank, anything yang core ya, badan ni tak boleh exercise macam tu lagi. Sebab apa? Sebab kita jahitkan lubang-lubang yang kita buat tu. So lubang-lubang ni tak boleh bagi pressure sebab nanti dia boleh terbuka dan menyebabkan angin pasang ataupun hernia. So jadi untuk 3 bulan pertama tak, biasanya bila doktor akan advise untuk buat exercise yang heavy ya, untuk 3 bulan pertama ni doktor akan bagi some sort macam aerobic exercise, berjalan, cycling, some sort of swimming boleh, untuk selepas 6 minggu pertama. 6 minggu pertama tu mungkin light saja berjalan semua lah, yang pentingnya ada aktiviti yang dibuat ya. Dan lepas 3 bulan akan gradually akan increase, lepas 6 bulan without any complication boleh buat heavy exercise seperti biasa. Okay, next adalah
Bila kita dah buat prosedur contohnya gastric sleeve, stomach sleeve tadi, akan ada berlaku perubahan kepada penurunan berat badan. Dan pada masa yang sama akan pastinya akan ada berlaku lebihan kulit. So bila kita nak prosedur untuk buat prosedur untuk buang kulit lebihan? Okey, sebab dalam apa-apa prosedur menurunkan berat badan juga termasuk dengan diet dan exercise lah. Kalau tiba-tiba orang tu terlalu drastik penurunan berat badannya, kulit tak sempat nak ikut sekali sebab dia punya sagging apa semua tu ya. So bila dia sagging atau kulit yang berlebihan ni, bila nak kena operasi, yang ini kena buat dengan pakar pembedahan plastik dan reconstructive. Di Malaysia memang ada, kita panggil tummy tuck ataupun apa ni, untuk re-establish balik mengikut kontur yang sedia ada. Bila kena buat? Bila kena buat ni ialah bila lebihan kulit tu membawa masalah. Masalah macam mana? Lebihan kulit ni kan dia ada macam tempat-tempat tersembunyi yang menyebabkan ulcer, menyebabkan jangkitan kuman, menyebabkan bau, menyebabkan ketidakselesaan dan membawa kepada masalah apa ni, image, body image. So benda ni semua boleh bawa bincang dan boleh jumpa dengan pakar plastik dan reconstruktif untuk mendapatkan pembedahan recontouring lah, semacam body contouring balik. Okay. Next question, liposuction versus bariatric surgery. Okay, ini pun common. Okay, liposuction is, okay, dia macam ni, bariatric surgery dia aim kepada weight loss, jad optimal keseluruhan badan untuk mendapat efek daripada morbid obesity. Maknanya kita akan improvekan semua comorbidities atau faktor-faktor penyakit yang lain. Semua akan ikut sekali. Liposuction adalah kita sedut lemak superficial which is under the skin, under the, within the subcutaneous tissue ya, untuk dapat contouring. So tapi internal fat ataupun visceral fat tidak berubah ya, dengan liposuction. So liposuction ni dia jatuh bawah kategori body contouring untuk dapatkan cosmetic effect of it. Dia tidak membawa perubahan daripada segi comorbidities ataupun penyakit-penyakit lain. Dalam bariatric kita bukan nak dapat bentuk badan yang cantik, kita dapatkan kesannya dengan penurunan berat badan tu dapat keseluruhan efek yang baik ataupun kesan metabolik yang baik daripada pembedahan tersebut. Okey. Satu lagi ni soalan yang common lah yang ditanya pada saya dan juga pengubatan dalam angkatan tentera ni. Kita nak follow WHO kalau ASEAN punya classification yang ideal body weight 24.9 dan ke bawah, which is 35 kilo lah. Tapi dalam tentera kita punya cut off point adalah 26.9. Yes. Which is kalau ikut kategori WHO dah masuk kategori overweight. So is the cut off value of 26.9 tu is still relevant? Untuk pada pandangan saya sebab 26.9 biasanya untuk intervention. Maknanya WHO, despite the WHO punya BMI punya itu, saranan intervention ataupun untuk mula melakukan sesuatu terhadap berat badan tersebut bermula pada 28.5. Maknanya adakah antara 26.9 dan 28.5 tak perlu buat apa-apa? Tidak. Maknanya untuk kita intervene ataupun kita, saya rasa pendekatan 26.9 tu saya tak pasti apa basis of the science behind it, tetapi saya rasa itu satu daripada segi penampilan lah. Tapi kalau berdasarkan science, saya rasa lebih tepat kalau 28.5 untuk intervention. Tapi kalau kita tunggu sehingga 28.5 baru kita nak intervene, we are probably late. So saya rasa mungkin antara pertengahan tu lah, antara 25 dan 28.5, then we take 27, something in between looks like macam tu. Okay. Okay. Satu lagi, biasanya orang yang buat dia nak buat gastric surgery ni, bariatric surgery, post surgery biasanya dia akan kontrol pemakanan juga. So adakah, is there any risk, increase in the risk of having gastritis post bariatric surgery? Okay. Selepas bariatric surgery, biasanya bergantung pada jenis pembedahan tersebut. Sebab kalau macam sleeve ya, kita masih lagi ada perut yang panjang. So bila perut panjang tu masih dah boleh dapat risiko gastritis, masih boleh dapat. Tapi biasanya untuk sleeve gastrectomy adalah antara pembedahan yang paling popular ni, problem dia adalah biasa reflux. Sebabnya perut biasanya jadi bentuk kantung, reservoir. Tekanannya rendah sebab
shape-nya besar. Tapi sekarang kita kecutkan dia, kecilkan dia, jadi pressure lebih tinggi. So, orang yang ada sleeve yang ada kecenderungan untuk dapat reflux selepas daripada buat sleeve gastrectomy. Dan ini dalam kajian ramai di serata dunia sekarang ini mengkhususkan kepada development of reflux selepas sleeve. Tapi untuk macam bypass, perut tu memang tinggal 50 ml, dia kecil sangat. Untuk dapat gastric di pouch 50 tu tak, tapi untuk bypass ni pula risiko dia lain. Dia boleh dapat gastric ulcer. Dia boleh dapat ulcer pada tempat penyambungan yang mana kita panggil marginal ulcer. Tapi ulcer ni dekat perut ni, ini paling sukar nak dirawat. Dan itu adalah antara kesan yang tak boleh nak dielakkan dalam lebih kurang daripada 4% ke 5% pesakit yang buat bypass. Apa jenis bypass sekalipun, sebab dia tempat yang disambungkan tu dia ada tendensi untuk, so, boleh kena gastritis? Ya boleh, tapi ada dua lagi masalah yang lebih ketara, itu kalau sleeve lebih kepada reflux dan kalau bypass lebih kepada ulcer. Okey. Soalan kedua terakhir lah. Untuk prosedur yang melibatkan bypass tadi, kita bypass usus kecil tu, apa yang akan berlaku pada usus kecil yang kita bypass, dan adakah prosedur bypass tu boleh merendahkan risiko untuk kanser pada bahagian usus? Okey. So dua bahagian. So bila kita bypass ya, sebab usus ni satu tube yang panjang, tapi sekarang ni kita pendekkan dia. So kita bentukkan dia jadi bentuk ni panjang ni, lepas tu kita ambil ini ada panjang macam ni lah, dia panjang macam ni. Okey. So sekarang ni kita putuskan kat sini, kita naikkan dia ke atas, dia ini sambungkan ke sini. So, jadi bentuk macam bentuk Y lah. Ni tempat yang potong tadi, naikkan ke atas macam tu. Okey. Yang kita potong tu sebab kita kena, kita potong nak kena buat balik lubang dia sebab kita dah putuskan untuk sampai ke dua. Dan tempat yang kita potong tu kita ada cecair hempedu mengalir yang peringkat depan tu. Cecair hempedu ni kena pergi somewhere. So jadi kena masuk balik tempat asal dia. So bila dia masuk tempat asal, tempat makan yang kita potong tadi tu tak sambung lagi. So sambungkan pula dengan usus kecil ni. So jadi semua tu berfungsi kan. Maknanya tidak ada tempat yang ketinggalan, tidak berfungsi. Semua tu berfungsi, kita cuma susun balik je, macam jigsaw puzzle sikit susun balik. Okey, yang kedua adalah apa dia? Yang kedua risiko kanser usus. Okey, kanser usus kita ni alhamdulillah untuk usus kecil ni jarang berlaku kanser. Untuk usus kecil dia ada kanser dia, tapi antara semua jenis kanser, khusus kanser usus kecil ni rendah, berada di jarang lah. Tapi biasanya kanser usus kecil ni kita dapat tahu juga sebab dia akan tersumbat. Biasanya ketulan tu bengkak sampai tersumbat, dan dia tidak merendahkan risiko kanser pada usus kecil. Tetapi secara generalnya, penurunan berat badan mengurangkan risiko kena kanser apa sahaja dalam badan. So, in a way kita memang berjaya menurunkan risiko kanser dengan mengurangkan berat badan. Okey. Soalan yang terakhir, tadi Mr. Tamir dah mention pasal pembedahan bariatrik ni setakat ni belum dikategorikan sama ada pembedahan jenis curative ataupun preventif, dan ia juga pun tidak boleh dikategorikan sebagai pembedahan kosmetik. So, hala tuju pembedahan bariatrik akan datang. Okey. Hala tuju pembedahan bariatrik adalah dia adalah curatif. Saya rasa dia akan kekal relevan sebab kalau mengikut daripada guideline-guideline, bukan daripada guideline orang yang buat bariatric ni ya, ini guideline-guideline daripada persatuan diabetes, endocrinologist ni semua, bariatric surgery adalah rawatan, satu-satunya rawatan yang menyembuhkan diabetes. Tapi ada caveat dia lah, ada syarat-syaratnya. Mestilah masih peringkat awal kena, dan biasanya orang tu adalah obese, dan obesity adalah salah satu pada faktor yang menyebabkan berlakunya diabetes tersebut. So kalau orang tu awal-awal BMI 38-40 baru kena diabetes, yang mana reserve function of the pancreas tu masih banyak, kita boleh reverse balik dia dengan menurunkan berat badan ni. Kita reverse balik dia tak jadi kena diabetes walaupun dah mungkin pakai insulin by that point. Dan saya rasa ini sangat relevant, maksudnya dia akan kekal sebagai salah satu pilihan utama perawatan, dan dia always gonna be curative. Dan dia bagi saya sehingga sekarang, dia bukanlah jalan pintas kosmetik. Kosmetik itu kesan sampingan daripada kalau orang tu dah kurus, pandai jaga diri, pakai baju lawa-lawa, pakai jumpa dengan image, sebab tak semestinya orang tu akan jadi tiba-tiba, berubah jadi lagi handsome
ataupun lagi cantik. Tapi the side effect of that adalah orang akan timbul keyakinan diri yang lebih tinggi dan biasanya orang akan jadi pakai jadi lebih cantik. Saya rasa itu adalah lebih kepada side effect dia saja. Okey, terima kasih Mr. Tamizi. Kita dah bersiaran selama 1 jam 25 minit malam ni. InsyaAllah siaran ni masih boleh ditonton selepas ni secara ulangan di YouTube, Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera. Dan saya ambil peluang ni juga untuk buat sedikit promosi berkaitan dengan Malaysian Military Medicine Conference yang akan berlangsung pada 5 dan 6 April 2021 di Wisma Perwira Angkatan Tentera. So saya jemput semua warga Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera, Kor Kesihatan Diraja Khasnya untuk mendaftar untuk turut serta dalam conference secara tahunan. Kita tak berjaya laksanakan tahun lepas akibat COVID, tapi kita akan laksanakan pada tahun ini. Dan saya dimaklumkan Dr. Tamizi juga akan ada part dia yang akan diberkongsi berkaitan dengan bariatric surgery juga semasa conference tersebut. Ya, yeah. InsyaAllah ada akan berbincangan pada masa itu. Okey, so saya tamatkan di sini. Saya mewakili Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ahmad Tamizi atas perkongsian yang kalau dilihat daripada komen-komen daripada penonton yang ada, memang malam ni topik dia menarik. Topiknya menarik. Dan saya ulang sekali lagi, topik malam ni masih boleh ditonton secara ulangan di YouTube channel Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera. Kita akan bersiaran pada masa akan datang. Sila like dan subscribe YouTube channel kami. Sesi bersama Dr. Tamizi ini tidak akan berakhir di sini. Akan datang akan ada topik-topik lagi menarik untuk dibincangkan. Dan kami juga akan berusaha untuk bawa pakar-pakar yang lain untuk turut serta dalam sesi perkongsian ilmu santai melalui YouTube channel Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera. So, untuk malam ini, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ahmad Tamizi atas perkongsian ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan atas jemputan. Assalamualaikum.